Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu al-azim. Pemirsa, sekarang saya berada di kereta api cepat ya, railway yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Bisa kita nikmati perjalanan kereta api cepat tercanggih di Arab Saudi yang menghubungkan kota-kota suci yaitu di Mekah dan Madinah serta Jeddah. Sekarang saya akan menyusuri, menikmati perjalanan dengan kereta api mewah super cepat ya yang dimiliki Arab Saudi untuk perjalanan menuju Jeddah. Kereta api ini akan berjalan menuju Jeddah dan terakhir destinasinya adalah Madinah Al-Munawwarah. Ini bisa kita gunakan apabila Bapak Ibu datang berziarah untuk umroh maupun haji. Jika Bapak Ibu ya mengikuti umroh atau haji yang diselenggarakan oleh Asy-Syafi'iyah Wisata, kami dengan senang hati untuk bisa mengantarkan Bapak Ibu mencoba kereta api cepat ini yang menghubungkan kota-kota yang ada di kota Arab Saudi, yaitu seperti Mekah, Madinah, dan Jeddah. Mudah-mudahan insyaAllah ibadah kita penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kehusyuan, penuh dengan kegembiraan. Mudah-mudahan ibadah kita digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena apa? Karena kita beribadah hanya karena lillahi ta'ala. Berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas, segala yang kita laksanakan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah niat penuh dengan keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, pemirsa channel YouTube Muhammad Abdullah Syafi'i, jarak antara kota Mekah menuju Jeddah ini dilampaui sekitar 28 menit melalui kereta api cepat ini ya. Jadi cukup singkat, cukup tidak memakan waktu ya, apalagi ke Madinah. Kalau di ke Madinah, jarak antara kota Mekah menuju Madinah biasanya kita memakai bis sekitar 6 jaman lebih, bisa dipangkas bisa menjadi sekitar 3 jam atau 2 jam setengah ya. Jadi sangat singkat. Nah, inilah memang bisa menghemat waktu dari segi kenyamanan, karena lebih nyaman kita kalau kita naik kereta api cepat yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini tadi saya sudah sampaikan begitu banyak sekali kenikmatan ya. Kita lihat sekarang ya, kita tengok ya. Kamera ini akan berputar di suasana saya di sini cuma hanya 2 penumpang ya, atau 3 penumpang. Yang ada di sini di kelas bisnis ya, ini cuma hanya 3 penumpang dan ini gerbong yang pertama ya. Kemudian di sini baru lanjut ke gerbong kedua dan selanjutnya untuk kelas ekonomi. Kita lihat sama nikmat fasilitasnya, ada TV ya, kemudian juga ada tempat minum, kemudian ada meja juga, dan kemudian juga ini ada tempat sampahnya dulu kita makan, dan kursinya pun ya, bisa direbahkan jadi lebih gampang kita untuk beristirahat. Di sini juga bisa kita pakai tangan, jadi kita bisa bersantai di sini sambil menikmati pemandangan. Nah, ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu berkeinginan untuk bisa menikmati perjalanan dengan kereta api cepat, mudah-mudahan insyaallah lain kesempatan ya, kita akan balik lagi kemari beribadah umroh pada bulan September, Oktober, November dan Desember ya. Kita akan mencoba kembali menemani Bapak Ibu jika ingin
melaksanakan ibadah umrah, ya, insyaallah bersama Asafiyah Wisata, ya. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang kami hormati, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai orang yang bersyukur. Nabi kita Muhammad SAW disebut Sayyidu Syakirin, penghulu dari segala orang-orang yang bersyukur. Baginda Rasulullah yang merupakan tanah kelahirannya di kota Mekah ini, ya, begitu banyak perjuangan Baginda Rasul untuk menyiarkan ajaran Islam. Awalnya adalah dia menyiarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, tapi turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan ajaran Islam secara terbuka, ya. Tetapi tantangan, godaan, cobaan, hinaan, bahkan, ya, apa yang dirasakan Rasulullah seperti terjadi kekerasan, bahkan kepingin sekali Baginda Rasulullah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy karena menyiarkan ajaran Islam secara terang-terangan di kota Mekah ini. Ini stasiun Mekah ini di daerahnya namanya Rusaifah, ya. Rusaifah itu nama kota, nama alamat, ya, stasiun ini. Seperti kita seperti di Gambir, Jatinegara. Nah, ini namanya Rusaifah, ya. Wilayah kota. The most happy, you mean? Wilayah kotanya di kota Mekah, Al-Mukarram. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkegiatan umrah, haji, ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan segala kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jika rezeki itu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan rezeki-rezeki berikutnya. Insyaallah kita bisa berkali-kali melaksanakan ibadah umrah. Pemirsa, ibadah umrah yang kita laksanakan seperti tawaf, apa sih sebetulnya rukun dari umrah itu? Yang pertama adalah niat berihram, ya. Niat ihram berumrah. Kemudian lanjut kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i, ya, dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan terakhir tahalul, gunting rambut, ya. Dan yang kelima, yang terakhir rukun dari umrah itu adalah tertib. Artinya tertib adalah dari awal itu berurutan, ya, tidak boleh acak-acak, ya. Itulah inti dari ibadah umrah. Beda dengan haji. Kalau haji harus pergi ke Arafah, ada mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina untuk melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, sa'i ifadah, baru tahalul. Nah, ini yang luar biasa perjalanan ibadah haji. Tapi kalau ibadah umrah cukup singkat, bisa dilaksanakan berapa jam saja kita telah melaksanakan ibadah umrah. Ini membuktikan bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedekatan kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, itu luar biasa. Karena tidak ada jarak antara Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai makhluknya. Kita bersyukur, bersujud, berdoa di Ka'bah Baitullahil Haram yang merupakan rumahnya Allah yang begitu mulia, berarti begitu agung. Nah, inilah yang kita mohonkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Jika kita lakukan dengan penuh keikhlasan meskipun dengan cuaca yang sangat panas atau cuaca yang sangat dingin pada musim dingin, kemudian keletihan kita untuk merasakan secara fisik dari Safa Marwah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan pahala yang berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahasa. Makanya perjuangan ibadah haji sangat berat, tetapi balasannya adalah syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tiada lain balasannya karena syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau haji kecil, sering disebut haji kecil itu adalah umroh, haji besar itu adalah ibadah haji. Sekarang alhamdulillah syukurlah sudah tidak ada lagi pandemi, ya sudah biasa normal. Tadi saya sudah masuk ke dalam stasiun railway yang ada dimiliki oleh Arab Saudi, tidak lagi pemeriksaan PCR, tidak lagi diperiksa lagi tawakal, dan tidak ada periksa macam peduli lindungi, sudah bebas tanpa masker, ya sudah bebas. Mudah-mudahan insya Allah COVID tidak ada lagi dan bisa menghambat ibadah-ibadah kita maupun ibadah aktivitas-aktivitas lain. Tadi saya sudah masuk kemari, tidak ada pemeriksaan apa-apa, kita hanya beli tiket saja, baik itu tiket di online maupun tiket di station, dan ini memudahkan kita untuk menjalankan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita nikmati perjalanan, ya, perjalanan kereta api cepat termewah yang ada di Arab Saudi ini, dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian bisa menikmati perjalanan kereta api cepat ini menuju Madinah Al-Munawwarah atau menuju Makkah Al-Mukarramah atau menuju Jeddah. Tiga kota itulah yang menghubungkan kereta api cepat yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan insya Allah tayangan kami bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.